Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, guys, di sini saya lagi di berwisata ya, berwisata di kebun. Saya lagi mudik ke kampung halaman di daerah Bengkulu Selatan di Kabupaten Kedurang. Di sini tepatnya di daerah Simpang Semen Batu Balai. Lihat saja ya keseharian atau apa saja yang saya lakukan pada hari tanggal 2 Oktober 2022. Oke, langsung saja. Ini saya berada di kebun durian. Lihat saja ini, guys. Ini durian yang saya dapatkan dalam satu malam. Oke, lihat saja ya. Saya ubah kamera belakang dulu. Oke, inilah hasil dalam satu malam di kebun durian milik sanak keluarga saya. Inilah batang duriannya. Lihat saja, di atas ada beberapa, bahkan ada puluhan buah durian. Ini di daerahnya di perkebunan sawit. Di sana itu jalan lintas Kedurang segini ya. Oke, ini barusan saya menanak nasi, memasak nasi ya. Lihat saja. Oke, sudah masak atau sudah matang, bahasa Indonesia sudah matang. Ini durian yang diperoleh dalam satu malam. Ini pagi tadi, ini barusan dapat. Oke, ada beberapa yang bolong, kalau bahasa daerahnya tukak. Inilah tempat saya menginap satu malam. Ini bekas durian ya, saya ya guys ya. Oke. Di sini masih terbilang masih musim durian, karena musim durian ini cukup lama, udah hampir beberapa bulan terakhir masih tetap musim durian. Lihat saja ya, batangnya lagi. Ini tidak terlalu lebat, tapi cukup untuk jual dan makan. Ini pondok, ini sawit-sawit ya. Oke, saya akan membawa kalian ke tempat duriannya. Ini cukup, buahnya cukup lebat. Kita mencari durian, guys ya. Oke, ini sudah terdengar durian jatuh di sekitar sini. Saya lagi mencari keberadaannya. Oh, ini guys ya, di depan ada, wah, durian musangking. Ini baru jatuh, lihat saja tangkanya masih bergetah. Oke, musangking cukup lumayan besar. Kita kumpuli di pondok. Ini guys ya, kali ini saya tidak membuat konten burung lagi, karena lagi berwisata pulang kampung mencari durian. Di sini sangat banyak burungnya, tapi saya tidak bisa mencari atau memikat burung. Jadi saya vlog kebun durian milik keluarga. Oke, ini hasil dari pagi tadi, barusan sekitar 2 jam yang lalu. Ini semalam lumayan banyak ya.
Ini stok mie udah sendok kopi susu ini senjata untuk menembak tupai atau hama pada durian. Oke. Sekalian saya bawa jalan-jalan ya guys ya. Kita ke luar sebentar. Melihat situasi sekitar pondok. Oh, ternyata ini kotoran sapi ya. Ternyata sapi juga ada di sini ya guys ya. Ayo. Ini di sana masih cukup lebat buahnya. Beberapa buah lagi dan juga lumayan besar, dan ini ada pohon duku. Wow. Mulai kuning-kuning. Kuning-kuning hijau atau menguning. Istilahnya menguning. Kita mencari ya istilah bahasa itunya, mucung. Mucung duku. Oke. Ini guys. Dukunya. Wih, manis cuk. Manis sekali guys ya. Ini lihat saja ya. Ini batang duku. Ini jalannya. Akses keluar di sana banyak rumah-rumah. Oh, tadi ada bunyi durian jatuh. Situ di luar sana tuh jalan raya ya, jalan lintas ke Durang Selinim. Di sana ini jalan tempat orang-orang atau warga sini ke perkebunan, jalur alternatif. Oke, tadi ada kedengaran suara durian jatuh. Suaranya berdebuk. Kita cari duku dulu ya. Cari duku untuk cemilan. Oke. Tadi ada durian jatuh tapi nggak tahu di mana tempatnya. Lihat saja. Cari dulu. Siapa tahu rezeki kita bisa menemukan durian jatuh barusan. Berdebuk, bunyinya berdebuk. Berdebuk. Bunyinya berdebuk. Berdebuk channel. Wah, ternyata banyak sekali ya dukunya guys ya. Ini kemarin ada orang memanjat duku. Oke, lumayan untuk cemilan di pondok. Tapi duriannya enggak ada nih. Di mana nih? Di mana ya dia? Oke, terpotong ya guys ya. Ini terlalu panjang. Tapi duriannya belum ketemu nih. Ini lumayan sebesar nih. Gila.
tapi dia belum ketemu di sini. Gak tahu kemana. Ayo guys, durian muncul. Di manakah kamu? Saya potong lagi ya. Guys, tidak ketemu ya. Duriannya tidak ketemu, mungkin di tempat tadi yang saya temukan. Soalnya di sini enggak ada tanda-tanda durian jatuh. Lihat saja ya. Yang ini batang yang ini ya, siapa tahu rezeki bisa menemukan durian. Ini cukup berbuah, ada ini sudah busuk. Wah, itu burung renjak. Ini masih sangat banyak burungnya. Jadi prinsipnya kalau mencari durian ini, jika dia jatuh baru kita cek ya. Kalau kita keliling-keliling percuma saja kita keliling kalau nggak ada terdengar suara durian jatuh, bunyi berdebuk berdebuk. Sini kayaknya sudah habis nih yang batang ini. Kayaknya di sini jatuh lagi. Soalnya kemarin tuh siang kemarin ini lumayan gacor jatuhnya, lumayan gacor, dua langsung jatuh, tidak berselang lama jatuh lagi dua. Ini lumayan gacor, tapi tidak saya, ternyata tidak ada ya. Oke, biar saja kalau gitu, kalau memang nggak ada. Mungkin di sebelah sana ya. Soalnya di sana ada beberapa batang di durian. Oke, nggak terlihat. Oke, mungkin itu saja vlog ya. Vlog durian hari ini 2 Oktober 2022. Oke. Saya balik ke pondok. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kalian telah mengklik video ini, yang menonton channel kami. Jangan pernah bosan, mohon dukungan yang cara klik, komen, subscribe video kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.